moms itu bingung, tiba-tiba dikasih keterangan undangan dari pihak posyandu dan puskesmas setempat untuk anaknya mendapatkan vaksin suplin polio. Nah, banyak yang anu nih Bu, menolak, dikiranya itu sama dengan vaksin polio yang biasa. Nah, itu kira-kira sebenarnya vaksin suplin polio itu apa ya, Bu? Jadi gini Mbak, sebenarnya prinsip pemberian imunisasi yang seperti kemarin yang vaksinasi COVID, polio, mungkin tahun 2018 kita juga pernah melakukan ORI, sebenarnya dikaitkan dengan kondisi wilayah setempat atau apakah terjadi KLB ya. Yang saya tahu suplin polio itu memang tidak di semua wilayah, jadi kebetulan memang ada di Jawa Barat ya, memang ditemukannya KLB untuk penyakit polio tipe 2 gitu. Apa sih suplin polio itu? Nah, suplin polio itu diberikan untuk mencegah dari KLB itu lebih meluas lagi gitu. Jadi memang isinya polio yang memang tipe polio tipe 2-nya yang diteteskan gitu. Jadi ini karena ada kasus penemuan polio tipe 2 ya Bu ya, Ya, di Jawa Barat. betul. Jadi oleh pemerintah diadakan vaksin suplin polio untuk mencegah apa polio tipe 2. Ya, jadi memang untuk programnya itu memang masih di wilayah yang ada KLB-nya. Untuk di DKI sendiri kebetulan belum ada arahan untuk ke situ. Jadi memang berbeda-beda tiap wilayah tergantung dari kondisi wilayah endemisnya di wilayah sekitar. Berarti untuk yang polio tipe 2 itu sebenarnya sebelumnya itu sudah tidak ada ya Bu ya. Cuma ini mulai ada kejadian lagi, jadi disebut KLB ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira ini kalau apa ini kejadian ini apakah memang dikarenakan apa tidak anak tidak mendapatkan imunisasi dengan baik Bu, sampai ada kejadian penemuan polio tipe 2 yang sebelumnya itu sudah tidak ada. Jadi gini, fungsi dari imunisasi itu adalah kan membentuk herd immunity ya. Jadi membentuk kekebalan, tidak hanya kekebalan untuk dirinya sendiri, tetapi kekebalan untuk lingkungan sekitar gitu. Makanya kenapa pentingnya imunisasi untuk anak secara meluas ya, tidak hanya untuk hanya satu orang anak aja, tetapi untuk lebih banyak orang, karena memang fungsi dari si imunisasi ini adalah melindungi anak-anak di sekitarnya. Mungkin untuk kasus KLB itu mungkin biasanya ketika kita menemukan kasus KLB, kami dari pihak puskesmas itu melakukan investigasi ke tempat yang ditemukannya KLB. Nah, rata-rata itu yang sudah kejadian ya, seperti tahun 2018 di DKI itu kan ada ORI ya untuk kasus KLB-nya difteri. Biasanya untuk kasus-kasus KLB itu ditemukan di wilayah sekitar itu memang imunisasinya tidak lengkap gitu. Jadi bagaimana dia bisa melindungi sekitar wilayahnya tapi si bayinya yang kebanyakan bayi-bayi di sana itu tidak diimunisasi, jadi tidak bisa melindungi wilayah di sekitarnya seperti itu. Itu ya, Mams. Jadi itu pentingnya imunisasi itu tidak hanya mencegah penyakit pada masing-masing individu, tapi juga untuk melindungi wilayah sekitarnya ya, Bu ya. Supaya untuk mencegah penyakit ada lagi gitu. Seperti contohnya yang polio tipe 2 itu ya, Bu ya.